Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmanu wa nasta'inu wa nasta'afiru wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal din kullihi walau karihal kafirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa muslimin dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi yassir wa la tu'sir. Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa lisanan dhakiran wa 'amalan shalihan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil 'ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wal 'amala bi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil bi rahmatika arhamar rahimin. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya. Sekali lagi kita dapat bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mengharapkan apa yang kita lakukan ini merupakan suatu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan diganjarkan dengan suatu ganjaran hebat insya Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita nak sambung lagi tajuk perbahasan kita pada pagi ini tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Madinah. Pada kuliah yang lepas kita telah membahaskan bagaimana Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan para sahabat untuk melakukan hijrah. Apabila tekanan demi tekanan dan juga kezaliman demi kezaliman yang dilakukan oleh pembesar-pembesar musyrikin Quraisy di kota Mekah. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para sahabat untuk melakukan hijrah, iaitu di bumi Madinah Al-Munawwarah. Semua ini adalah selepas berlakunya perjanjian Aqabah yang kedua. Dan apabila lebih kurang 75 orang yang datang daripada kota Yathrib bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada musim haji di suatu tempat namanya Aqabah. Maka apabila termeterainya perjanjian ini, maka telah menunjukkan bahawa orang-orang yang berada di kota Yathrib pada ketika itu mereka telah bersetuju untuk memelihara dan menjaga diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada diapa-apakan oleh musuh-musuh Islam. Maka apabila perkara ini telah berlaku, Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan para sahabat untuk melakukan hijrah. Sehinggalah kebanyakan para sahabat telah melakukan hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Mengakibatkan pembesar-pembesar musyrikin Quraisy ini, mereka merasakan bahawa Muhammad juga akan meninggalkan kota Mekah. Maka sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, pembesar-pembesar musyrikin Quraisy telah bermesyuarat di suatu tempat namanya Baitun Nadwah, tempat perhimpunan mereka. Datanglah pembesar-pembesar daripada setiap kabilah ke Darun Nadwah untuk membincangkan apakah tindakan yang perlu mereka ambil terhadap Muhammad, sebab mereka melihat bahawa setiap hari ada sahaja
sahabat-sahabat Muhammad yang meninggalkan kota Mekah pergi ke kota Madinah, dan mereka hendak memastikan bahawa Nabi Muhammad ini tidak meninggalkan kota Mekah, sebab mereka tahu akibat yang lebih besar. Maka sebab itu pada malam tersebut mereka telah bermusyarat bagaimana untuk menentukan kedudukan Muhammad ini. Maka adalah di kalangan mereka yang memberi pandangan. Dia kata, apa kata kita halau Muhammad keluar daripada kota Mekah? Maka ada seorang memberi justifikasi. Dia kata, kalau kita mengeluarkan ataupun kita halau Muhammad keluar daripada kota Mekah, bermakna Muhammad dia akan pergi di mana-mana tempat perkampungan, dan di sana dia akan menggerakkan suatu gerakan yang sama, dan akhirnya apabila dia ada kekuatan, maka dia akan menyerang kota Mekah, kitalah yang akan sakit. Okey, tak boleh terima. Ada juga yang memberi pandangan, dia kata, apa kata kita tangkap Muhammad, kita ikat kaki dia, ikat tangan dia, kita pergi di atas bukit yang tinggi, kemudian kita baling dia bagi jatuh, biar dia mati. Kemudian ada yang memberi justifikasi, dia kata, kalaulah kita tangkap Muhammad buat macam tu, bermakna kita akan berhadapan dengan Bani Abdul Manaf, yang mana mereka ini akan menuntut bela di atas kematian Muhammad, maka kita juga akan susah. Maka duk fikir-fikir bagaimana untuk mengambil suatu pandangan yang bernas untuk memastikan bahawa Muhammad mati dan juga mereka selamat. Maka akhirnya Abul Hakam ataupun Abu Jahal, Abu Jahal ni di kalangan mereka, mereka panggil Abul Hakam, orang yang cerdik pandai, tapi kita panggil Abu Jahal, bapak bodoh, jahil, tapi di kalangan geng-geng dia, dia dikenali sebagai Abul Hakam, orang yang cerdik pandai. Maka Abu Jahal kata, lah ni macam ni, kita kumpulkan pemuda-pemuda tahan lasak daripada kalangan setiap kabilah kita ini, dan kita bagi kepada mereka suatu pedang yang cukup tajam, dan kita kepung rumah Muhammad. Bila pagi itu Muhammad bangun daripada tidur dia, maka pemuda-pemuda setiap kabilah ini serbu ke dalam bilik dia dan tetak seorang sikit, Muhammad mati. Bila keadaan semakin rupa, setiap kabilah kita menghantar pemuda-pemuda tahan lasak ini untuk membunuh Muhammad, bermakna kabilah Abdul Manaf dia tidak mampu untuk menuntut bela. Nah, sebab menuntut bela ni ramai orang, kan? Kalau seorang mungkin senang, tapi apabila ramai setiap kabilah ni menghantar wakil dia, bermakna kabilah Abdul Manaf ini mungkin dia akan dia akan surrender lah untuk nak menuntut bela setiap kabilah itu. Kalau keadaan macam ni, mungkin kita akan selamat. Dan akhirnya mereka semua bersetuju, ahli mesyuarat itu bersetuju untuk mengambil pandangan daripada Abul Hakam ini untuk mereka laksanakan ke atas diri Muhammad. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Malaikat Jibril datang bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tentang perancangan yang dilakukan oleh pembesar-pembesar musyrikin Quraisy. Maka bila berita itu sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pada waktu tengah hari yang sangat panas, Nabi pergi ke rumah Abu Bakar nak bagi tahu tentang perancangan yang telah dilakukan oleh pembesar-pembesar musyrikin Quraisy. Abu Bakar ni adalah seorang sahabat yang mana dia pernah pergi
meminta izin kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hijrah. Sebab sahabat-sahabat lain kebanyakan telah hijrah. Termasuklah Umar ibn Khattab. Maka Abu Bakar juga datang bertemu dengan Nabi minta izin. Dia kata, "Ya Rasulullah, boleh izin aku untuk melakukan hijrah?" Tapi Nabi kata, "Isbir ya Abu Bakr." Sabar wahai Abu Bakar. Ya, tunggu sehingga aku mendapat keizinan untuk melakukan hijrah. Sebab Nabi juga menunggu keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hijrah. Maka Abu Bakar faham. Bila Nabi cakap macam tu, Abu Bakar faham. Maka Abu Bakar dia balik ke rumah, dia mempersiapkan 2 ekor unta selama 4 bulan, beri makan yang secukupnya, beri vitamin yang secukupnya untuk kenderaan itu kuat bertenaga untuk mereka melakukan hijrah. Sebab Abu Bakar dah dapat hin bahawa Nabi ingin menjadikan Abu Bakar sahabat di dalam hijrah. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Abu Bakar pada waktu tengah hari yang sangat panas itu, maka bila sampai di rumah Abu Bakar, maka Aisyah pada ketika itu berada di rumah Abu Bakar, panggillah ayahnya. Dia kata, "Wahai ayah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang." Bila bertemu, Abu Bakar pun heran, kenapa Nabi datang pada waktu panas yang terik, yang jarang Nabi datang, kerana pada waktu ini selalunya orang akan berehat dalam rumah. Mesti ada sesuatu yang sangat penting yang Nabi nak bagi tahu kepadanya sehingga Nabi datang pada waktu yang sangat panas. Maka Nabi pun menceritalah tentang perkara yang hendak dilakukan oleh pembesar-pembesar musyrikin Quraisy, tentang perancangan mereka. Dan akhirnya Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, ni 2 kenderaan ni, kau pilihlah satu untuk kita guna di dalam hijrah tersebut." Dan pada ketika itu Abu Bakar ni dia telah melakukan perancangan yang cukup rapi. Dalam nak melakukan hijrah ni, Abu Bakar dah melakukan perancangan cukup rapi. Yang pertama sekali, dia dah suruh anaknya Abdullah bin Abu Bakar untuk menjadi orang yang sentiasa mendengar apakah berita-berita yang disampaikan oleh pembesar-pembesar musyrik Quraisy di kota Mekah. Dan apabila dapat berita itu, pada petang hari dia akan pergi ke Gua Thur untuk sampaikan berita kepada Nabi dan ayahnya. Dan dia tidur di sana, sebelum subuh dia akan turun balik ke kota Mekah. Kemudian Abu Bakar juga menggunakan orang suruhannya Amir bin Fuhairah untuk setiap petang dia akan bawa kambing-kambing untuk naik ke Gua Thur. Yang pertama sekali untuk menghilangkan kesan tapak kaki Abdullah bin Abu Bakar yang datang membawa berita. Yang kedua, supaya Nabi dan Abu Bakar dapat meminum susu daripada kambing tersebut. Kemudian dia menggunakan anaknya Asma binti Abu Bakar untuk membawa makanan setiap petang kepada ayahnya dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Maka apabila nak melakukan hijrah pada malam tersebut, maka Jibril dah bagi warning kepada Nabi, "Ya Rasulullah, pada malam tersebut kau jangan tidur di atas tempat pembaringan kamu." Maka Nabi menggantikan Sayyidina Ali karamallahu wajhahu untuk tidur di atas pembaringan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi nak, yang pertama sekali itu adalah bagaimana taktiklah untuk mengelirukan pihak musuh, supaya musuh mengatakan bahawa Nabi pada malam tersebut berada di atas pembaringan tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya, tujuan Nabi buat letakkan Sayyidina Ali adalah untuk Sayyidina Ali ini
pada keesokan harinya dia akan bahagi balik harta-harta yang disimpan oleh pembesar-pembesar musyrikin Quraisy kepada baginda Nabi SAW. Kita pelik kan? Walaupun pembesar musyrikin Quraisy ni dia musuh dengan Nabi, tapi pada waktu yang sama mereka ini percaya Nabi. Nah, mereka percaya Nabi. Nabi ni adalah Al-Amin, orang yang paling amanah di kota Mekah. Maka harta kami ni kami sanggup suruh Muhammad simpan jaga dekat rumah dia. Mana daripada kami simpan dekat tempat yang lain. Ha, itu musyrikin Quraisy. Maka sebab itu Nabi dah bagi tahu kepada Sayyidina Ali, ah ini harta ni, ah siapa tuan dia? Ni harta ni siapa tuan dia? Ni harta ni siapa tuan dia? Esok bagi balik kepada mereka ini. Nabi tak ambil pun upah simpan satu sen pun Nabi tak ambil. Kan kalau kita ambil lah upah simpan. Kan bukan senang kalau hilang barang tu siapa nak ganti. Tapi Nabi tak ambil pun upah simpan selama ini satu sen pun Nabi tak ambil. Nabi pulangkan semua itu kepada tuan punya harta tersebut. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam kejadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak keluar daripada rumah Nabi, walaupun dikepung oleh pemuda-pemuda Tahlasat tadi yang mana mereka ini bermesyuarat bersama-sama mereka bahawa malam ini apa sahaja yang jadi kita jangan tidur. Kita kena pastikan tengok bahawa Muhammad itu ada di tempat pembaringan dia. Kita jangan tidur. Tapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kamu merancang, Allah juga merancang, dan Allah ada sebaik-baik perancang. Maka Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan betapa hinanya kamu. Ya, kamu merancang begitu rapi tetapi perancangan kamu gagal. Bahawa utusan aku ini boleh keluar dalam keadaan yang selamat dan dalam keadaan yang memberi kehinaan kepada kamu. Jadi apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak keluar, Nabi membaca ayat surah Yasin ayat yang ke-9 itu. Kan, wa ja'alna min baini aydikum saddan wa min khalfikum saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi baca ayat tersebut dan Nabi baling debu ke arah mereka itu, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka mengantuk. Dan akhirnya mereka tidur walaupun mereka tak nak tidur. Dan walaupun mereka berjanji nak berjaga sepanjang malam untuk nak lihat bahawa Muhammad itu ada di tempat pembaringannya. Tapi akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, selepas Nabi membaca ayat tersebut, maka akhirnya mereka mengantuk, mereka tidur. Dan Nabi keluar daripada rumah Nabi, Nabi boleh letakkan pasir itu letak di atas setiap kepala pemuda-pemuda Tahlasat tadi. Nak bagi tahu bah, hinanya kamu. Nabi boleh keluar dalam keadaan yang selamat, lalu depan muka kamu, kamu tidur. Sehingga Nabi boleh meletakkan di atas setiap kepala pemuda-pemuda tersebut akan pasir tersebut. Sehinggalah bila Nabi dah keluar dengan Abu Bakar, keluar dan berjalan sampai ke Gua Sur. Gua Sur ni arah mana? Dia arah selatan. Ni kota Mekah. Gua Sur dia arah bawah. Kalau orang nak keluar hijrah, dia keluar daripada kota Mekah, dia akan terus ke utara. Sebab kota Madinah terletak di utara kota Mekah. Tetapi perancangan Allah Subhanahu wa taala untuk mengelirukan pihak musuh, maka Nabi turun ke bahagian selatan dan menginap di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Tiba-tiba datang seorang geng mereka ini datang, dia tengok-tengok, kenapa kamu semua tidur? Dia gerak setiap orang yang tidur tadi. Kenapa kamu tidur?
Dan kenapa atas kepala kamu ni ada pasir? Okay, Muhammad dah keluar. Aku dapat berita Muhammad dah keluar daripada rumah dia. Maka mereka pun tengok, eh ada tu duduk tidur. Eh, Muhammad ada tu duduk tidur ni atas pembaringan, mana keluar? Nah, sehinggalah dah sampai masa Sayyidina Ali pun bangun, maka pada ketika tu mereka pun serbu masuk ke dalam rumah Nabi. Dan mereka tengok-tengok orang yang bangun itu bukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Sayyidina Ali karamallahu wajah. Dan mereka tanya dia dan dia kata, aku tak tahu. Dan pada ketika itu Nabi dah sampai di Gua Sur. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan rahmati Allah, apabila perkara ini dicari oleh pembesar musyrikin Quraisy, mereka cari merata tempat, sampailah ke Gua Sur, mereka cari, mereka tak jumpa. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mereka dapat kesan tapak kaki itu, mereka dapat mengesan tapak kaki Abdullah bin Abu Bakar itu sampai ke Gua Sur, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan mereka untuk jenguk Gua Sur. Kalau mereka jenguk Gua Sur itu, mereka memang nampak Abu Bakar berada dalam keadaan cemas takut. Dia kata, ya Rasulullah, kalau kata mereka ni jenguk Gua Sur ni, nampak dah kita. Tetapi walaupun ada seorang ni kata, jom kita tengok Gua Sur ni, kot ada. Tapi kawan dia kata, mana logik akal, tak ada lah. Dia kata, tengok ni, kalau ada kita tengok bagaimana labah-labah ni buat sarang, punya lama dah sarang dia tak rosak. Kalau ada orang masuk, rosak dah sarang dia. Ni burung merpati pun ada dekat sini, dekat pintu gua. Kalau ada orang masuk, dia dah terbang, tinggal telur dia saja. Ni dia pun ada, tak payah tengok lah. Nah, ini semua perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala dia berjanji dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan memelihara kamu wahai Muhammad daripada ditangkap dan dibunuh oleh manusia. Maka mereka pun kata, jomlah kita balik. Dan akhirnya mereka balik ke kota Mekah, cari tak jumpa, dan mereka mengisytiharkan satu kenyataan yang cukup hebat. Mereka mengatakan, barang siapa yang dapat menangkap Muhammad dan sahabatnya sama ada hidup ataupun mati, maka ganjarannya adalah 100 ekor unta. Ganjaran cukup besar, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Maka apabila orang yang mendengar itu semuanya berkobar-kobar untuk mencari dan menangkap Muhammad, sehinggalah apabila 3 hari 3 malam Nabi pun keluar daripada Gua Sur menggunakan seorang musyrik, yang mana seorang musyrik ini boleh dipercayai untuk membawa mereka melalui jalan yang orang tidak pernah lalui. Jalan itu jalan yang tak berapa baik lah, tak apa elok, tetapi jarang orang lalu jalan tu sebab tak elok jalannya. Kalau kita jalan raya, kita akan cari jalan yang elok, tapi kalau jalan tu jalan berlubang sana berlubang sini, kita pun tak nak lalu, kan? Maka Abdullah bin Ulaiqiq ini, dia bawa Nabi dan Abu Bakar ini melalui jalan yang sukar, sebab jalan ni akan tidak dilalui oleh orang ramai. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apabila ada seorang ni dia balik kepada kaum dia, dia kata, wahai kaum aku, aku ni nampak tadi ada dua orang berjalan di pesisiran pantai, jalan di pesisiran pantai, dan aku rasa itu Muhammad dan sahabat dia. Jadi ada seorang yang bernama yang mana dia ini seorang yang nak tamak holoba, nak cari untung yang lebih. Dia nak dapat habuan yang lebih, kan? Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini apabila dia dengar macam tu yang diisytihar oleh kawan dia, kaum dia tadi,
Dia tahu itu pasti Muhammad. Maka dia pun bagi tahu pada kaum dia, dia kata itu bukan Muhammad, sebab dia kata aku dah dapat berita tu, itu adalah satu kaum sekian orang, supaya mereka ini tak keluar untuk kejar Muhammad. Maka dia bagi tahu berita palsu. Maka apabila mereka dah balik ke rumah masing-masing, maka Suraqah bin Malik tadi dia mempersiapkan kenderaan dia, dia tahu itu ada Muhammad. Maka dia pun keluarlah mengejar diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Bila dia dah kejar, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, berkejar dekat nak sampai sebab Abu Bakar tengok jarak di antara Suraqah dengan Nabi tak jauh. Dan Nabi, kata Abu Bakar, Nabi tidak berpaling ke belakang. Nabi sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ketika berada di atas kenderaan tadi. Abu Bakar cemas. Tapi bila dia dekat Suraqah bin Malik ni, dia nak bawa keluar pedang, nak cantas, maka kuda, kaki kuda dia tenggelam di dalam pasir dan akhirnya jatuh. Kemudian dia bangun lagi, kejar lagi, kaki kudanya masuk lagi, jatuh. Ya, sehinggalah kali ketiga kaki kudanya jatuh dan tak boleh bangun. Dan akhirnya dia panggil Muhammad untuk minta tolong. Maka Nabi berhenti dan Nabi datang tolong Suraqah bin Malik untuk bangunkan kuda dia daripada tenggelam tadi. Dan akhirnya dia kata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa yang aku boleh, dia nak bagi makanan, dia bawa makanan banyak sebab nak kejar dia, dia nak bagi makanan tu kepada Nabi dan Abu Bakar. Nabi kata tak apalah, tak payah. Kemudian dia kata, wahai Muhammad, apa yang aku boleh tolong kamu? Nabi kata satu je, engkau rahsiakan perjalanan kami. Kalau kau balik nanti, kamu jumpa kat tengah jalan orang yang nak kejar kami, bagi tahu bahawa Muhammad tak ada kau sana. Yang macam itulah lebih kurang. Dia kata okey. Maka dia pun balik, dia jumpa orang tengah jalan yang nak melalui jalan itu kejar Muhammad, maka dia bagi tahu bahawa kawasan ni tak ada, Muhammad tak ada. Muhammad pergi jalan lain. Itu. Dan akhirnya Suraqah bin Malik ini sampai satu masa dia beriman kepada Allah dan Rasul. Dan Nabi janji kepada dia. Nabi janji kepada dia. Suraqah bin Malik, Nabi kata, wahai Suraqah, sekiranya kamu beriman kepada Allah dan Rasul, aku berjanji kepada kamu, suatu masa nanti apabila Islam dapat membuka kota Parsi, kamu akan dipakaikan dengan mahkota Raja Parsi. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apabila Suraqah bin Malik telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kita tahu bahawa pembukaan kejatuhan kerajaan Parsi dan Rom bukan zaman Nabi. Bukan zaman Abu Bakar, tetapi zaman Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sebab itu apabila kerajaan Parsi pada ketika itu telah jatuh dan dapat ditawan oleh kerajaan Islam, maka apabila segala kekayaan, kekuasaan dan juga kemewahan yang dimiliki oleh raja, Raja Kisra itu, maka bila bawa balik sahaja, maka Sayyidina Umar teringat akan pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mahkota dan juga perhiasan Raja Kisra ini hendaklah dikalungkan, dipakaikan dahulu kepada Suraqah bin Malik. Maka akhirnya Sayyidina Umar suruh pakaikan mahkota dan pakaian ini kepada Suraqah bin Malik. Ini janji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Suraqah bin Malik. Sedangkan pada ketika itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Islam berada dalam keadaan lemah. Nabi baru nak melakukan hijrah. Sedangkan dua kuasa besar dunia pada ketika itu adalah Rom dan Parsi telah menguasai kebanyakan negara-negara lain pada ketika itu. Tapi Nabi boleh berjanji kepada Suraqah bin Malik. Kenapa? Kerana ini merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang akan berlaku
pada masa akan datang. Maka kenapa? Kerana Nabi merupakan Rasul Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Jadi apabila Nabi selamat sampai di Quba, sehinggalah Nabi dapat mendirikan sebuah masjid, yang mana hari ini kita bila pergi melakukan ibadah haji, umrah, kita pasti akan melawat masjid tersebut, dan kita menziarahi masjid, dan kita akan solat di dalam masjid tersebut, Masjid Quba, yang mana la masjidun usisa ala taqwa, masjid yang diasaskan di atas taqwa. Itu masjid pertama yang Nabi dirikan di atas dasar taqwa di kota Quba. Kemudian apabila Nabi SAW dah selesai mendirikan masjid baginya di Quba, sampailah suatu masa, maka Nabi memasukilah kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, disebut dalam kitab sejarah pada tahun 12 pada 12 Rabiul Awal juga Nabi masuk. Bila Nabi masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah itu, semua orang ni sedang menunggu-nunggu Nabi. Nah, sebab orang Madinah ni mereka tak sabar dah nak menyambut kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang melihat Nabi ni lebih kurang 75 orang dalam perjanjian Aqabah yang kedua. Yang lain tu tak tengok lagi Nabi. Cuma mereka mendengar cerita daripada sahabat-sahabat 75 orang ini, ya Allah, betapa hebatnya akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tingginya adab dan akhlak yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengakibatkan seluruh penduduk kota Madinah itu teruja untuk melihat dan menyambut kedatangan rasul mereka. Sebab itu setiap petang mereka akan tunggu dekat perbatasan kota Madinah itu, tunggu sampailah matahari terbenam, Nabi tak datang juga, mereka balik. Esok mereka keluar lagi tunggu, Nabi tak datang, balik. Sehinggalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah pada hari itu, semua orang tunggu di jalanan untuk menyambut kedatangan rasul yang mereka sangat cintai dan sayangi. Sehingga bila sampai dia masuk kawasan setiap kabilah itu, semua orang nak tarik unta Nabi untuk Nabi singgah di perkampungan mereka. Sehingga Nabi kata apa? Biarlah, kerana unta ini dia mengikut perintah. Biarkan dia berjalan kerana unta ini dia mengikut perintah. Sehinggalah unta itu berjalan, 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 sampailah di perkampungan Bani An-Najjar. Maka unta itu berhenti di tapak pengeringan kurma yang dimiliki oleh dua orang anak yatim itu, dan bertepatanlah unta itu berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, bila Nabi dah berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini, maka Abu Ayyub Ansari ini dikeluar dalam keadaan muka yang sangat gembira, seronok, kerana Nabi akan menjadi tetamu di rumah dia. Maka dia memsilakan Nabi untuk masuk ke rumah dia, dan rumah dia dua tingkat. Dia kata, ya Rasulullah, engkau duduk tingkat atas, aku duduk tingkat bawah. Nabi kata, tak apalah Abu Ayyub, engkau duduk tingkat atas, aku duduk tingkat bawah. Sebab nanti senang orang ramai nak datang jumpa Nabi, senanglah jumpa dekat bilik bawah daripada duduk atas. Walaupun Abu Ayyub Ansari ni dengan isteri dia, dia rasa berat sangat dia duduk ke tingkat atas, Nabi duduk kat tingkat bawah. Tapi tak apalah, oleh kerana Nabi dah bersetuju macam tu, maka Abu Ayyub pun dengan isterinya duduk tingkat atas, Nabi duduk tingkat bawah. Sehinggalah suatu masa, kata Abu Ayyub Al-Ansari, satu malam tiba-tiba satu bekah air dia pecah. Maka dia kelangkabut. Pada waktu itu dia pun ada satu selai kain sahaja, dia pun kelangkabut dengan isinya itu lap lah air itu. Dia takut Nabi sedang tidur dekat bawah tu, air itu menitik di atas diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia takut, dia cepat-cepat.
Kemudian pada keesokan hari dia kata, ya Rasulullah, aku dah tak boleh lah. Ya, tak boleh lah nak duduk ke tingkat atas. Sebab ni para sahabat ni sampai macam tu. Dia punya ihtiram dia. Ya? Sehingga mereka rasa tak boleh, tak layak mereka duduk tingkat atas, Nabi duduk tingkat bawah, mereka mereka jalan kat tingkat atas tak layak. Maka dia kata Rasulullah, bila kau naik tingkat atas, biar kami duduk bawah. Dan oleh kerana permintaan yang begitu yang begitu kuatlah daripada Abu Ayyub Ansari ini, dan akhirnya Nabi pun pindahlah naik tingkat atas dan Abu Ayyub duduk tingkat bawah. Dan bagitahu kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Abu Ayyub Ansari ini bila dia buat masakan makanan, mereka bila masakan, mereka masak masakan itu, mereka bagi kepada Nabi, dan mereka menunggu-nunggu akan lebihan daripada apa yang Nabi makan tadi. Dan Nabi pun tahu bahawa mereka ni nak ambil barakah. Nah, mereka nak ambil barakah daripada bekas tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pegang makanan tadi. Maka Nabi pun tak makan habis. Nabi makan separuh dan Nabi tinggal kepada mereka separuh, dan Abu Ayyub Ansari dan isinya, mereka akan makan daripada lebihan baki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak mengambil tabarruk, nak ambil berkat. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, suatu malam mereka menyediakan satu makanan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya bila dah habis lama dah, maka Nabi pulangkan makanan itu, dan mereka tengok makanan itu Nabi tak makan. Mereka jadi heran. Biasanya mereka akan tengok Nabi akan makan separuh dan mereka akan makan separuh lagi. Tapi pada malam itu Nabi tak makan langsung. Mereka jadi heran, pasal apa Nabi tak makan? Maka Abu Ayyub Ansari pun datanglah tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa kami tengok kau tak makan? Nabi kata, sebab dalam masakan ini adanya bawang putih dan bawang merah. Maka Nabi kata, aku tak boleh makan sebab aku ni sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak baguslah aku beribadah dalam keadaan mulut yang busuk untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi kata, tak apa, kamu makanlah. Aku yang tak bolehnya, kamu makan. Kamu tak apa. Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari, dia kata, melalui selepas peristiwa itu, kami tidak lagi menyediakan makanan yang ada as-sum wal basan, bawang putih dengan bawang merah. Sebab dia berbau busuk. Maka Nabi tak boleh makan. Nak bagi tahu kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, bagaimana akhlak Nabi tunjuk kepada Abu Ayyub Al-Ansari dan juga kepada kita. Nabi ni, walaupun Nabi tak suka makanan itu, Nabi tak cela makanan itu. Ini akhlak. Nabi tak suka makanan itu, Nabi tak makan dah. Kita ni, makanan yang kita tak suka, kita mencela. Tu kita punya perangai. Bini kita masak terlalu masin. Kita dah lah dia masak penat. Kita pula banyak tafsiran pula. Apalah masak, buh garam banyak, tak tengok dulu ke, tak tahu sukatan. Kita marah dia. Kalau kita dah tahu masin, dah tak payah makan. Tak payah makan. Letak tepi. Sehingga dia tanya, kenapa tak makan? Sebab masin sangat. Dah selesai. Ni kita banyak huraian pula. Sedangkan kita tak suka makanan itu. Maka Nabi ajar kepada kita bagaimana kalau kita tak suka suatu makanan, dah, diam. Tak payah makan. Tapi kamu suka makanan itu, makan. Nabi tak suka tadi sebab tak boleh makan, sebab ada asum wal basar, Nabi tak makan sengap. Sehingga Abu Ayyub Al-Ansari tanya Nabi, kenapa ya Rasulullah tak makan? Baru Nabi cerita, sebab aku tak boleh makan. Kamu makanlah, tak apa. Selesai. Nampak bagaimana akhlak Islam yang ditunjukkan, yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Untuk kita jangan mencela rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan kita menyakiti akan hati orang yang memasak untuk kita tadi. Kalau nak pandai masak sendirilah. Masak sendiri. Okey, itu pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah,
Abu Ayyub Al-Ansari ni kita cerita sikit tentang diri dia. Dia ni seorang sahabat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepadanya umur yang panjang. Sehingga hampir 100 tahun umur dia. Dan dia mengikuti banyak peperangan. Daripada peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq, sampailah peperangan dalam membuka kota Konstantinopel. Itu panjangnya umur dia. Dia hidup pada zaman Nabi, dia hidup pada zaman Abu Bakar, dia hidup pada zaman Umar, dia hidup pada zaman Uthman, dia hidup pada zaman Sayyidina Ali, dia hidup pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga apabila Muawiyah menghantar anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai panglima angkatan tentera Islam untuk pergi membuka kota Konstantinopel, maka pada ketika itu Abu Ayyub Ansari ini umurnya 80-90 lebih dah, tetapi semangat juangnya cukup tinggi. Nah, ini hebat ni. Walaupun umurnya dah, orang kata apa, dah dah senior, umurnya dah lanjut, tetapi semangat jihadnya cukup tinggi. Sebab apa? Dia pegang dengan satu ayat. Orang dia pegang sungguh-sungguh dengan ayat Al-Quran ini. Ya Allah SWT sebut, infiru khifafan wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah sebut apa? Infiru khifafan wa thiqala. Kamu keluarlah berperang beramai-ramai dalam keadaan senang ataupun payah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan hendaklah kamu berjihad dengan harta benda kamu, dengan diri kamu pada jalan Allah. Zalikum khairul lakum. Demikian itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun. Jika kamu orang yang mengetahui. Oh, dia pegang sungguh-sungguh ayat ini. Sebab itu Abu Ayyub Al-Ansari dia tidak pernah miss dalam setiap peperangan. Kecuali kecuali pada zaman Muawiyah bin Abu Sufyan, sebab dia terkesanlah. Kerana apabila Muawiyah ni ada sengketa dengan Sayyidina Ali, dan pada ketika itu Abu Ayyub Al-Ansari dia berpihak kepada Sayyidina Ali. Apabila Muawiyah dilantik sebagai khalifah, dia macam dia menjauhkan diri dan ditumpu kepada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah sampai Muawiyah nak menghantar tentera untuk membuka kota Konstantinopel itu, maka pada ketika itulah maka dia nak join. Dia nak join dengan Yazid bin Muawiyah sebagai panglima angkatan tentera. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apabila dia sama-sama dengan tentera Yazid bin Muawiyah ini sampai di kota Konstantinopel untuk membebaskan kota ini daripada tentera-tentera Byzantine Rome ini, dan akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari dia gugur di sana sebagai seorang syuhada fi sabilillah. Tapi di saat dia nak wafat itu, Yazid bertanya kepadanya, dia kata, wahai Abu Ayyub, apa permintaan kamu yang terakhir? Kalau kita kan, permintaan kita terakhir kan, boleh tak nanti bawa balik jenazah aku ke Madinah? Kita lah minta kepada Yazid tadi, boleh tak bawa jasad aku balik kota Madinah? Kalau kita. Tapi luar biasanya Abu Ayyub Al-Ansari ini, dia bagi tahu pada Yazid ini, dia kata, wahai Yazid, engkau bawa jasad aku ini masuk ke dalam tengah-tengah tentera Rom Byzantin ini, sampai dekat mana kamu boleh sampai. Bawa jasad aku masuk, sebab aku nak dengar, aku nak dengar bunyi hentakkan kuda-kuda tentera Islam. Suatu masa nanti hentakkan tentera Islam ini akan dapat menewaskan tentera-tentera Rom Byzantin ini di kota Konstantinopel ini. Dan akhirnya Yazid bin Muawiyah bawa jasad dia dalam mereka berperang dengan tentera Rom ini, dia bawa jasad Abu Ayyub Al-Ansari ini sampai setakat mana mereka mampu berlawan dengan tentera-tentera Rom ini.
maka akhirnya bila mereka hanya mampu sampai dekat setakat itu sahaja, mereka tak dapat menewaskan tentera-tentera Rom Bizantin ini, dan akhirnya dikebumikan jenazah jasad Abu Ayyub Al-Ansari ini di tempat di mana mereka mampu berada, iaitu di kota Constantinople pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, sebab apa? Sebab dia nak dengar, dia kata biarlah aku berada dalam kubur di bawah sana ini, aku nak dengar suatu hari nanti bahawa tapak kaki kuda tentera-tentera Islam berada di atas ini mengalahkan tentera-tentera Rom Bizantin. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, seperti mana kita tahu bahawa pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, dan akhirnya berjaya menewaskan tentera-tentera Rom Bizantin ini. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, sehingga ditulis dalam kitab sejarah bahawa orang Rom ini pun respect kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, apabila jasad dia dikebumikan di kota Constantinople itu, sehingga disebutkan ada bila panas yang bersangatan di kota Istanbul pada hari ini, dululah kan tentera Rom ni dia akan datang ke makam Abu Ayyub ni, mereka minta berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat Abu Ayyub Al-Ansari ini, Abu Ayyub Al-Ansari ini menurunkan hujan kepada mereka. Dan akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala hujan turun. Ini yang bagi tahu bahawa tentera Rom Bizantin pun praktika itu mereka respect kepada makam Abu Ayyub Al-Ansari, sebab mereka tahu ini seorang pejuang Islam. Dan mereka dah bila keadaan kemarau yang bersangatan, mereka pun tak tahu nak buat macam mana, dan akhirnya mereka datang ke makam Abu Ayyub dan mereka berdoa di situ supaya Allah SWT menurunkan hujan. Dan akhirnya dengan berkat Abu Ayyub Al-Ansari itu, Allah menurunkan hujan kepada mereka. Ini ditulis dalam kitab sejarah bagaimana orang Rom sendiri mereka sangat memuliakan makam Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, jadi apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, sehinggalah Nabi dapat membina Masjid An-Nabawi yang ada pada hari ini, barulah Nabi memindahkan dirinya daripada rumah Abu Ayyub Al-Ansari ke rumahnya yang berhampiran dengan Masjid An-Nabawi yang ada pada hari ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, itu sedikit banyak yang boleh kita bincangkan tentang perjalanan hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah Al-Munawarah. Maka sebab itu hijrah, tuan-tuan, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia membawa kejayaan. Ya, daripada Islam itu ditekan, dizalimi dengan begitu hebat di kota Mekah, dan akhirnya apabila berlakunya hijrah di kota Madinah, dan akhirnya Islam itu berkembang menjadi kuat, dan akhirnya menjadi sebuah negara Islam yang menjadi contoh kepada seluruh dunia pada hari ini, bagaimana tarbiyah didikan yang telah diasuh, yang telah dipasak oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam diri para sahabat, dalam diri penduduk-penduduk kota Madinah, sehingga mereka menjadikan sebuah kota yang cukup aman, yang cukup indah, yang cukup damai, yang dalamnya itu mereka hidup dalam keadaan yang harmoni, walaupun di dalam kota Madinah itu adanya bangsa yang lain, adanya agama yang lain, tetapi dengan berkat kesungguhan yang dijalankan, yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan akhirnya mereka mampu menjadikan kota Madinah Al-Munawarah sebuah kota yang menjadi role model kepada seluruh negara yang ada pada hari ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita tentang ibrah, pengajaran yang boleh kita kutip daripada kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah Al-Munawarah, yang mana Syekh menyatakan kepada kita ada lebih kurang 7 atau 8 ibrah yang boleh kita kutip. InsyaAllah kita akan bincang pada masa akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu hati kita, memahamkan kita semua tentang perjuangan yang cukup hebat yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat,
dalam memartabatkan Islam di persada antara bangsa, sehingga hari ini dengan berkat kesungguhan pengorbanan yang mereka tunjuk, dan akhirnya kita lihat hasilnya pada hari ini, Islam itu telah berada di seluruh dunia dan telah diterima oleh seluruh masyarakat yang ada pada hari ini. Walaupun kita tengok sentiasa adanya daripada musuh-musuh Islam untuk mempersendakan, menghina Islam, tetapi dengan sebab kehinaan yang mereka lakukan itu menyebabkan lebih ramai orang nak tahu tentang Islam, dan akhirnya bila orang dapat maklumat yang tepat, dan akhirnya mereka menjadi orang yang kuat memperjuangkan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu sahaja. Saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala memberkati kita semua, merahmati kita semua dan mengampunkan dosa kita, dan matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi lika wa 'azimu sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiya'iha wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana walidina warhamhum kama rabbawna shagara. Jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana kullaha ya Allah, wa la tu'assirna. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiu alim. Na'udzu bikalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal-ghala' wal-waba' wal-fahsha' wal-munkar bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.